Berikutnya pemirsa, dua remaja SMA tewas tertabrak kereta di perlintasan kereta api tanpa pintu di Desa Kajeksan, Tulangan, Sidoarjo. Dua korban yang mengendarai sepeda motor tertabrak kereta penumpang Jenggala jurusan Sidoarjo Bojokerto. Korban adalah Reza Aulia Putri 17 tahun dan Eka Putri Salsabila 17 tahun. Warga sekitar sempat memperingatkan mereka saat kereta akan melintas, namun motor tetap melaju. Jasad kemudian dievakuasi ke RSUD Sidoarjo.